Ternyata Kuat Maruf inginkan hal ini dari keluarga Verdi Sambo. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Fakta terbaru terkuak terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Jofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo. Brigadir J dikabarkan telah menjadi korban fitnah dari Kuat Maruf, sopir dan juga asisten rumah tangga keluarga Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Rupanya Kuat Maruf memfitnah Brigadir J dengan sebuah alasan dan ingin menjadi orang kepercayaan nomor satu di keluarga Irjen Verdi Sambo. Ternyata, hal yang dilakukan oleh Kuat Maruf tersebut pun disebut menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Rupanya Brigadir J difitnah oleh Kuat Maruf sudah melakukan perbuatan yang tak senonoh terhadap Putri Chandrawati, yakni istri Verdi Sambo. Kuat mengadukan informasi fitnah yang sudah dirancangnya tersebut ke Irjen Verdi Sambo, sehingga membuat Verdi Sambo menjadi murka dan akhirnya menjadi otak pembunuhan ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Fitnah dan juga propaganda Kuat Maruf disinyalir telah menjadi penyebab utama meninggalnya Brigadir J. Terkuak alasan Kuat Maruf memfitnah Brigadir J, sebab Kuat Maruf ingin menjadi sosok orang kepercayaan nomor satu di keluarga Verdi Sambo walaupun sipil, di antaranya para ajudan lain yang polisi. Hal tersebut dikatakan oleh eks kuasa hukum Barada Eliezer atau Barada E, yakni salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J, Diolipa Yumara, ketika dalam acara catatan demokrasi di akun YouTube TV One, Selasa 23 bulan 8 2022 malam. Si Kuat ini orang sipil, tapi ingin berkuasa di antara polisi ajudan Verdi Sambo lainnya. Kuat ini selalu berantem dengan Brigadir Yosua, karena Kuat ingin dianggap oleh Sambo sebagai orang yang pertama, karena dia orang lama. Sehingga dia bikin cerita fitnah tentang Yosua ini, kata Diolipa. Berdasarkan dari keterangan Barada E, kata Diolipa merupakan psikolog. Ia telah menganalisa jika Kuat Maruf sengaja bikin fitnah dan juga propaganda supaya Brigadir J dihabisi oleh Irjen Verdi Sambo. Motifnya karena fitnah. Fitnah Kuat yang disampaikan kepada Verdi Sambo bikin cemburu dan marah karena Sambo psikopat. Kepalanya udah nggak bisa berpikir dalam kondisi normal. Jadi pernyataan Kuat jadi penyebab pembunuhan Yosua, kata Diolipa. Menurut Diolipa, Kuat Maruf adalah orang lama yang sudah ikut Irjen Verdi Sambo. Dan ia terobsesi untuk menjadi orang nomor satu di mata Verdi Sambo dibanding dengan ajudan lainnya yang polisi. Karena Kuat gak mau kalah, makanya dia bikin propaganda, fitnah dan karang cerita yang bikin Sambo marah, kata Kuat. Fitnah yang telah dirancang Kuat Maruf salah satunya ketika mereka berada di Magelang. Kuat pun mengarang cerita bahwa Brigadir J sudah melakukan perbuatan tak terpuji pada istri Sambo, yakni Putri Chandrawati. Padahal hubungan antara Putri Chandrawati dan Brigadir J sudah seperti ibu dan anak. Hal tersebut pula, kata Diolipa yang bikin Kuat Maruf tidak senang. Meski sipil, Kuat mau jadi orang kepercayaan nomor satu dibanding ajudan lain yang polisi, ujar Diolipa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.